Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai manfaat minum ramuan beras kencur setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Mari bersama-sama menjalani hidup sehat yang lebih alami di Hidup Sehat Alami. Ramuan beras kencur merupakan salah satu jamu tradisional Indonesia yang dikenal luas karena khasiatnya dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina. Kombinasi beras yang kaya karbohidrat dan kencur yang mengandung senyawa aktif memberikan manfaat ganda untuk tubuh. Minuman ini sering digunakan sebagai tonik alami yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, meredakan kelelahan, serta meningkatkan pencernaan. Berikut ini adalah manfaat utama dari minum ramuan beras kencur secara rutin. 1. Meningkatkan stamina dan energi. Minum ramuan beras kencur secara rutin dikenal dapat meningkatkan stamina dan energi. Kandungan beras sebagai sumber karbohidrat membantu menyediakan energi tambahan bagi tubuh. Kencur, dengan sifatnya yang menstimulasi sistem saraf pusat, membantu mengurangi rasa lelah dan letih. Ramuan ini sering diminum oleh pekerja fisik atau mereka yang memiliki aktivitas berat untuk menjaga kebugaran tubuh sepanjang hari. 2. Meredakan kelelahan dan nyeri otot. Salah satu manfaat kencur yang paling dikenal adalah kemampuannya meredakan nyeri otot dan kelelahan. Senyawa etil p-metoksisinamet yang terdapat dalam kencur memiliki sifat antiinflamasi, yang berfungsi mengurangi peradangan dan nyeri. Bagi mereka yang sering berolahraga atau mengalami kelelahan fisik, minum ramuan beras kencur dapat membantu merilekskan otot dan mempercepat pemulihan. 3. Meningkatkan sistem imun. Kandungan antioksidan dalam kencur mampu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Antioksidan ini juga berperan penting dalam memperkuat sistem imun, sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi, baik dari virus maupun bakteri. Ramuan beras kencur dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, terutama ketika dikonsumsi secara rutin. 4. Membantu pencernaan. Beras kencur juga dikenal membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Kencur memiliki sifat karminatif, yang artinya dapat membantu mengurangi produksi gas dalam usus dan meredakan perut kembung. Selain itu, kencur juga mampu merangsang produksi cairan lambung, yang membantu pencernaan makanan lebih efisien. Bagi mereka yang sering mengalami masalah pencernaan seperti diare, sembelit, atau gangguan lambung, konsumsi ramuan beras kencur bisa menjadi solusi alami. 5. Mengatasi masalah nafsu makan. Bagi mereka yang mengalami masalah kurang nafsu makan, ramuan beras kencur sering direkomendasikan. Kencur dipercaya dapat merangsang selera makan, terutama bagi anak-anak yang susah makan atau orang dewasa yang sedang dalam fase pemulihan setelah sakit. Sifatnya yang menenangkan juga membantu meredakan ketidaknyamanan di lambung yang dapat mengganggu nafsu makan. 6. Membantu menjaga berat badan. Selain merangsang nafsu makan, ramuan beras kencur juga bermanfaat dalam menjaga berat badan yang sehat. Beras sebagai sumber karbohidrat memberikan energi tanpa menambah banyak kalori, sedangkan kencur membantu mempercepat metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang lebih cepat, tubuh akan membakar kalori lebih efisien, sehingga membantu menjaga berat badan yang ideal. 7. Menurunkan risiko peradangan kronis. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama berbagai penyakit degeneratif, seperti artritis, penyakit jantung, dan diabetes. Kencur memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, sehingga mampu membantu menurunkan risiko peradangan kronis. Dengan mengonsumsi ramuan beras kencur secara teratur, tubuh terlindungi dari efek negatif peradangan jangka panjang yang bisa memicu berbagai penyakit serius. 8. Menurunkan risiko kanker. Kencur mengandung senyawa fitokimia yang memiliki potensi anti kanker. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa senyawa dalam kencur, seperti flavonoid dan fenolik,
mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut, potensi ini menunjukkan bahwa minum ramuan beras kencur bisa membantu melindungi tubuh dari perkembangan kanker. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan alami.